Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Tipis Milir ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menanam singkong. Kali ini singkongnya sangat unik ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu jenis singkong ya, yang bisa disayur ya teman-teman ya, seperti sayur pada umumnya ya. Ini asalnya dari Kalimantan ya teman-teman ya, tapi kita akan menanamnya di Lombok. Oke, ikuti terus ya teman-teman ya. Ya baik teman-teman ya, kita akan menanamnya sekarang, berikut tekniknya ya, supaya umbinya nanti lebat ya dan pertumbuhannya juga cepat. Ikuti langkah-langkahnya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita potong dulu seperti ini ya teman-teman. Pastikan jangan ketuker mana yang bawah mana yang atas ya. Terus bawahnya itu kita seret-seret kayak gini ya teman-teman ya. Kita lingkari begitu ya. Nanti akarnya keluar dari sudut apa namanya, sela-sela kulitnya ini ya. Ya, terus begini. Dan di tengah-tengahnya juga digituin, di hilangin kulit-kulitnya ya, biar nanti akarnya itu lebat ya, keluar dari bawah dan tengah ya. Terus seperti ini ya teman-teman ya. Ya, kita lingkari seperti ini ya. Nah, lihat seperti ini ya teman-teman ya. Kita lakukan seterusnya ya, ke semuanya ini ya, sama semua ya, kita begitukan ya. Oke, kita lanjut ke proses penanamannya ya teman-teman ya. Di sini saya sudah siapkan lubang ya. Ya, tidak usah terlalu dalam ya. Cukup sampai apa namanya, tertimbun lingkaran yang kita buang tadi ini. Ya. Ya, ditimbun sampai rata ya teman-teman ya. Ya, seperti ini ya. Sampai yang tadi kita lingkari itu timbun semua ya, seperti ini ya. Kita lakukan seterusnya seperti itu ya teman-teman ya.
begitu ya teman-teman ya. Ini jaraknya sekitar 1 meter ya, masing-masing tanaman itu 1 meter ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.